sih, ya sih, kan ngendap kumpet lagi. Kata saya isya ya sih. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Si Jack dengan Nat dah tunggu dah ni. Jom. Buat apa aku minta korang? Miss, dua orang tak hantar lagi. Tertinggal di college katanya. Names? Jeffrey dan Rashid. When can you both send it to me? I want it on my desk the first thing in the morning tomorrow. Understood? Yes. Okay. Okay, let's continue the class. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah keadaan bilik Rashid setiap hari, setiap masa. Dan ni juga rutin harian Rashid. Bangun lewat, tak fokus dalam kelas, tidur waktu petang sampai maghrib. Tutorial dengan nota pensyarah memanglah tak sentuh. Sampai tinggal sehari je sebelum exam. Rashid, kau mau balik ke? Sampai lima malam kau keluar. Kau tak study ke esok ni siang ni? Kira-kira kau memang tak nak study dah ni. Tapi kan aku rasa tak manis lah kau keluar dengan Natra, dengan Jeff. Kau keluar Natra tu dah lah perempuan keluar bertiga pula malam-malam. Aku rasa sebagai kawan, aku rasa macam tak manis lah kita tengok benda tu. Tak, berani tahan kau bisa sangat ah. Biarlah dia nak lepak dengan siapa, takkan lepak dengan kau pula. Dengan macam kau ingat dia pandang ke? Aduh, akalah lah pula. Apa? Baca lah next exam kan. Dah, bahasa sampai. Jom.
benda ni. Tinggal dulu lah. Aku buat benda ni semua ikut cakap kau. Hari-hari aku lepak dengan kau. Kau cakap tutup tu tak function, lecture tak function. Tapi last-last kau yang perform. Aku fail. Bodoh. Ibu, ibu Along, Along gagal ibu, Along, Along dah memalukan keluarga kita ibu, Along, Along tak layak jadi anak ibu. Baik cakap macam tu Along, Along anugerah bagi ibu. Along, Along kena jadi manusia yang berguna tau, Along kena pandai jaga masa, jaga diri Along supaya Along boleh jaga ayah dan adik-adik. Tapi okay? Ibu, tapi ibu, Along. Ibu percaya Alung boleh buat. Ibu, 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 ibu. Assalamualaikum. Salam, Lul. Assalamualaikum. Ibu, nak baca? Tidak, Tan. Apa masalah dia? Si gaduh ke apa? Ha? Eh, korang. Hmm. Eh, apa ni? Ah, sampah. Tahniah kepada Jeffrey dan Natra sebab korang dapat 4 flat. Aku tahu korang memang bijak. Tapi aku nak nasihat korang satu benda je. Pasal istiraj, Allah bagi nikmat dekat orang yang berdosa supaya dia terus lalai dalam dosa. Aku harap korang tak tergolong dalam golongan sebut eh. Gemuk, aku panas tu dengan kau. Kau belah boleh?
baru pagi-pagi ni. Siapa cakap dengan kau? Saccharomyces, betul tak Ana? Biar aku cek. Betul! Assalamualaikum, Nai. Haa, aku kat mana? Haa, library. Library? Buat apa? Aku tengah study ni dengan Lut, Anung dengan Mariam. Wei, macam lagi wei. Jomlah, join kita orang. Kita tengah belajar bio ni. Oh, tak apalah. Aku dengan Jeff ni. Keluar dengan Jeff. Kau ada nak kirim apa-apa ke? Tak kot. Aku nak tengah save duit sekarang ni. Lagipun hari ni aku puasa. Tak apalah. Tak apa je lah. Ini kau. Bye. Ha? Apa? Okey. Assalamualaikum. Bye. Hey. Wish. Korang ada jadual belajar? Sarah, weh. Aduh, aku nak ada lah jadual belajar. Belajar aku buat, weh. Aku pun nak ada jadual belajar kau. Belajar. Okay, sini. Oh, sini. Oh, sini. Wih, sorry, lambat. Kau buat apa? Ni, tengah buat jadual belajar ni. Jadual apa, weh? Kau kau buat solat dekat bilik. Aku rasa better kau solat. Kau ikut aku, kau kita solat dekat surau jemaah. Banyak sikit pahala. Okay, boleh. Tukar. Dah nak final. Okay. Jadual semua dah settle. Okay, jom kita start study. Perubahan bukan destinasi, tapi sebuah perjalanan. Pernyataan ini tak terlepas pun daripada Rashid, seorang yang kosong ilmu tentang pengurusan masa. Tak lupa juga tentang diri dia. Jadi, rakanlah yang akan membantu. Inilah kisah Rashid. Anda pula bagaimana?